Bagaimana aku harus membayar pajak jika keadaan seperti ini? Jangankan untuk membayar pajak, bermakan sehari pun susah. Bang, lagi ngapain? Emang lu, saya lagi pusing ini. Kita harus digarap coba, air susah, gak ada air, hujan pun jarang. Sama mang, saya juga. Oh ya, udah mang, saya duluan ya. Iya, siapa? Mana pajak yang kamu janjikan itu? Maaf Kang, saya belum bisa membayar hari ini. Maaf, sudah berapa kali kamu janji? Ada apa? Itu di sana. Di sawah ada komedi yang sedang menagih pajak dan marah-marah. Kalau begitu, kamu tunggu warung saya ini. Iya, Kang. Kang, ada apa, Kang? Ayo, Kang. Thank you.
Apa yang terjadi, Mang? Ini, Kang, saya dipaksa untuk membayar pajak. Bahkan Santa Company itu mengancam akan mengambil sawah saya satu-satunya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawan mereka. Betul, Kang. Jika ini dibiarkan, mereka pasti merampas harta kita semua. Betul, saya setuju. Iya, Mang. Kita harus menyatukan petani Banten, terutama petani Serang dan Cilegon. Saudara-saudaraku senasib dan sependeritaan. Apakah kita diam saja? Membiarkan company dan pegawainya berbuat semena-mena terhadap kita semua. Betul, Kang. Penderitaan kita semakin bertambah karena ulah mereka si company itu. Apalagi pajak tiap tahun naik. Bahan pokok langka dan mahal. Dan kita, para petani, dipaksa untuk menggarap ladang sawah ini dalam keadaan tidak ada air seperti ini. Dengan cara apa kita melakukannya? Sementara kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Justru itu, saudaraku. Jika kita tidak melawan si company dan pegawainya, mereka akan terus-menerus menindas kita. Baiklah. Ayo kita bersatu. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus menerus menimpa kita sebagai para petani. Dengan cara apa kita melawan mereka? Kita ini kan kecil dan lemah. Kita harus bersatu, menjadi besar dan kuat. Saya yakin petani Banten ini siap bergabung melawan company dan pegawai. Mak. Lagi apa, Mak? Kambingnya dibawa. Company itu orang mana sih, Mak? Orang Belanda. Kenapa mereka di sini, Mak? Mereka, company itu penjajah negeri Banten ini. Buat apa, Mak? Ya, buat memperluas wilayah negaranya. Tapi bukan untuk merampas rakyat Banten, kan, Mak? Sudah sana, ambil rumput, kasih makan kambingnya. Saudara kita dari Kuantang sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan duduk, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Silakan, Bang, silakan. Bagaimana nasib para petani di Kuantang, saudaraku? Nasib para petani di Kuantang tentu sama seperti nasib petani Banten. Mereka sangat menderita. Jangankan untuk membayar pajak, buat makan sehari-hari pun mereka susah. Sawah-sawah mereka mengering karena tidak ada air yang mengalir ke sawah. Pintu-pintu irigasi ditutup. Bahkan si company-company itu sawah dan ladang. Jika mereka, para petani, tidak sanggup pajak. Ya, di sini pun sama. Bagi yang tidak bisa membayar pajak,
mereka saudara-saudara kita para petani harus kerja paksa oleh kompeni tanpa dibayar sepeser pun. Kalau begitu, kita harus segera menyusun rencana perlawanan ini. Saya atas nama petani Serang tidak sudi kompeni itu merampas dan menindas tanah Banten ini. Baik, saudara-saudaraku. Bagaimana kalau kita... Sepakat. Sebentar, Kang. Apakah perlawanan ini hanya para petani saja? Tidak, saudara. Perlawanan bukan hanya dari kaum petani saja. Alim ulama, santri, dan jawara Banten pun ikut merasakan penderitaan. Ini berarti perlawanan kita tidak sendirian. Itu Bagus Ismail, Kimarjo, dan Kiai Pontang lainnya pun merencanakan perlawanan. Betul. Ditambah lagi para Kiai, Rashid, Ishak, Yahya, mereka muka. Karena menara langgar di Jombang Wetan dirobohkan oleh kompeni. Kalau begitu, kita harus bersatu dengan para kiai, santri, dan para jawara Banten lain. Kita bersama-sama melawan kompeni itu. Baik, perlawanan ini kita laksanakan pada sepertiga malam sebelum fajar. Malam ini. Akan tetapi, kita tetap menunggu amanah dari para kiai untuk penyerangannya. Sampai di sini ada pertanyaan. Adapun sasarannya adalah yang telah kita sepakat bersama. Apakah kita diam saja? Membiarkan para kompeni. Membiarkan kompeni dan pegawainya. Apakah ala itu menjuruh? Sajenlah. Nunggong kesangkut deh. Kena. Kak bocak. Mak, lagi apa, Mak? Kok ini nyetar? Lagi. Lagi apa, Mak? Kita harus segera menyusun rencana. Mereka saudara-saudara kita para petani. Kak. Sepakat. Udah. Ada tuh. Aja dengan kamera. Gong.